bưng chú nó vậy anh đang đi sầm mò qua rồi anh đặt mò mò lại qua rồi được có bao nhiêu biết chưa nhỉ tapi bahwa kita lari tak lari ngani akhirat di sana tapi lupa akhirat ya Allah misalnya piknik rekreasi naik mall aku terus terusan bisa teri kelawan dan tutup air bisa terilah kelawan oleh nutupi Allah muyu bahu ESM celane makrun ngaling ngatasi makrun banyak sekali demikian seakan akan panjang mesti lukero insya Allah jumbar gila lah ya Allah baik senang ngewe gak pernah pulang bahkan turunnya hotel oh terus nempah bulan terus wa makala bisa biatu utai penghentikan kangga pembitu dengan dawudu dengan Daud dan jaga Nabi Daud Nabi kan jadi Nabi alaih salam kalau Daud apa Daud ukiya dan wahya akan wijaburi dalam kitab Jabur bahwa udah Jabur itu kitab pun kitab unjilakan dan turunakan apa kitab ngalih ngasasi Nabi Daud iku aku neka wajib ngala akhiri ngatai si wong kang duweni ngakal ai wajib untuk kesiku wajib ngali ngatai si ngake apa leh tabila yang tora ketunggu sopo ngake ila bisa lasin kecego melawan selu minar bisa disangking bira-bira berkoro wajan kitab Nabi Daud bagi wong kang duweni ngakal wajib aja ngantek ketumpul telung perkara aja ngantek ketumpul kejebo kelan telung perkara siji apa ketumpul sibuk enggak boleh kecuali sibuk enak tiga macam tajawudun tajawudun siji golek sangu mencari bekalin ma'adi ma'akrona akhirate li aili akhirat itu kesekrana akhirat yang akhir cici sibuk untuk mencari sangu kangguneng akhirat bi ada il akmari syarikati kelan melakoni kira-kira ngamalkan bagus wa mu'nate lan ongkos pamunatun lan ongkos lima asi krono keperluane uripe aiki amun tegese jumenani bi amriki payati kelan perkarane kecukupane ngake wasaunuhu lan gerasane amar bi ibaratin ing dalam tetembungan maksudnya biye wa mar mamatun lan bagusake lima asi semarin pengpo jiwane dibagi mimi kelan pakai membaro ilando wata didil mimi ay islahi tegese bagusake pengurutane terus apa maknuna tema asi ji gulik sang kanggu akhirat loro sekedar kanggu keperluane kuris terus nomor telu atau lagu batin lan gulek enak enak anji kalaling kelawan panganan kangkala fa inna kasba kalali mongko sedune gulek perkara kalah iku wajib wal makaladu utawi pengendikan asamin adukan tapi walui ikungan abirero tadi narita saka abirero raja blogwaan wasmuhu uti arane abirero niki asmane abirero disebut dengan artis-artis kan abirero nika dan abirero nika asmane Abdurrahman bin Sokro Abdurrahman bin Sokrin mereka senengane kucing jadi
Bapak e kucing, aku nyuruh bapak urelah e kucing. Bapak e kucing, senengane kucing juga urelah. Asulane uno, Abdul Rahman bin Sokrim. Salah dan usai perkara termujiatan iku nyelamatakan. Perkara terlucu nyelamatakan. Aimu kerisau dan tegese wong kang nyelametaken risoki biamare wong kang duweni salah mina azabi sangking siksa perkara tiluku bisa menyelamatkan siksa wasalatun utlan utai perkara tiluku muhikatan bira-bira kerusakan aimu ke atun tegese nibaaken lipa iri amare wong kang lakoni salah niba akan berhalake ing dalam kerusakan. Salah-salah satu nat perkara terikut jatuh. Piro-piro derajat. Aimana jilu tegesi piro-piro pangkat berakhirat ing dalam akhirat. Wasalah satu nat utawi perkara terikut kaparat dan penglebur penghapus lidunu bipa iliha mari kira-kira disani wong kang lakoni salah perkara teru sing iso nyelametake ki apa amamu jiatu anapun utai perkara kang nyelametake saking siksa iku makhasyatullah mangka iku wedi ing Gusti Allah Ta'ala lewat kira Allah bisiri dengan tingkah samar wal'aliyati lan tingkah ngedeng maksudnya tingkah samar lewat takut pada Allah ketika tidak ada orang tetap takut di kamar sendiri, di jalan sendiri takut pada Allah ketika banyak orang takut pada Allah. Jangan dibalik ketika banyak orang kaya-kaya takut. Tapi setelah tidak banyak orang melanggar. Jangan seperti kucing. Kucing ini, nek ana wong ini kaya iki ayem tentrem tenang. Ini wong ini ngalih, oh panganan pirang-pirang dirinjak apa ya kucing ini ketika ada orang tenang kaya orang kepingin ya mana gue jadi yang ini takut bisa Allah itu tinggal sama atau ngada neneng pondok kita ikusu apa setelah keluar dari pondok wis kaya ngono kae. Nah, ini letak kepada Allah kok neng nenggol. Kudima dan disiaga pasirulah pasir siri wal alan. Niku kok siri di disiaga apa? Ya anata Allah kerasa dini wadimari Allah bi'in dalam sir iku ala darah jadi luwe luhur luhur derajat. Jadi takut pada Allah di tingkat di waktu tidak ada orang itu lebih luhur-luhur derajat. Akai-akai wong akai-akai wong nek akai wong pun ada orang kaya-kaya jak-jak oleh wedi. Ya ini bahasan rana wong lah wakwe wakasulan sedengan we iso nyelametaken maring siksane Allah. Ya siji wadiru Allah wakas dulang gawe mejono tegesi mejono bisa dengan tengah-tengah bifakri indah pekin walgi naran suki. Jadi tengah-tengah ya jangan terpekir ya jangan tersuki-suki tapi bisa sampai eta waksudu tegesi tengah-tengah bima isyati indalem pengupo jiwa ojo kaya-kaya banget nila ya ojo marat-marat banget bi alami jawet kanyanta orang liwati sempa akhir biya indan ma'isah
akata elmater. Paro jalani dosa pakir, bidai kata menggono-menggono tawatu. Lego anane tengah-tengah. Jadi digawe kalau bertawah, aku bisa tengah-tengah. Bawahku masih banyak. Aku bisa terima. Kecuali randuwe bapak bisa. Omah randuwe, ini randuwe, maaf. Ya rupasa. Jadi tengah-tengah. Aku alhamdulillah duwe omah. Sekedar duwe jokus duwe. Diterima ke rupasa Allah. Nek, terlalu kaya jombah ayani. Wal adlu lan ngati berida endal berida. Wal wajabilan mureng-mureng. Adil di antara tengah-tengah. Antara neridoran mureng-mureng. Jane kowe gawe kesempatan. Kowe disalahi karo wong. Kowe sempat membalas rido. Ini yodoh keridahan yang banget. Digawe tengah-tengah. Jadi yo aja ngantek wajah banget. Aja mureng-mureng banget. Gaya debakoyen to hendu sapa akhiri lagi kerana Allah. Waya dolan rindu sapa akhiri rindu kerana ridhanya Allah. Gulek apa gue le bendu le rojo jengkel mau kerana Allah. Sejurah kerana nafsu nih. Kerana Allah. Amali sesuk tadi we pemimpin dunia atau dia ini ono santri sing guling banget ya jangan mangkal banget ning ya aja ngandak apa kowe rido banget ya wis ora apa-apa ya aja ya kaya kala-kala diuring-uring kala-kala disabut bareng ya kan kerjat ya ora kok terus dinengke wae aja kaya kala dijak mengapian. Ini kalau yuk dikepuk tenanan ini lebih kan bisa. Kok rasa tuh juga saya. Oh rasa bisa. Ya. Jadi ada yang kamu metu. Kalau yuk dipanggil. Diuring-uring. Ini kalau yuk aku digawe tengah. Muring-muring terus yuk itu. Terus digawe los terus yuk itu. Ibaratnya seperti apa nganu layang-layang. Layang-layang ini kadang di benangnya di apa ulur terus kadang-kadang diikat. Itu apa ibaratnya. Wa amamuli kadu saya pun utawi piro-piro perkara kang rusak. Pasukun mongko iku medhit. Wong perkara sing rusak medit, medit ini pelit, jadi orang aja ngantik pelit-pelit banget. Sadidun, kan banget, pelit banget. Es pelit ini orang yang bondo, pelit tenagane, penyapu yang ada, penroal yang ada. Es anak ini sibuk, harap kira-kira kerja pasti, nilik di kamar. Pelit banget. Suci tenagane. Ping lorone pemikirane bulat kok kami ngurusi awak dhewe. Ora ngurusi liyan mbak pelit akal. Saya menek pelit ke masa bandar. Alah dan pelit ranjemas. Ojo nganda. Iku muhlika. Ayo pukulun tegese pelit saat ditinggalkan banget. Walaya adi mongko ora nekani sapa ngake maing barang ngalih ngatasi wajib ngatasi ngake minyakakil lai ta'ala sangi kaki Allah ngantai kaki Allah ora ditekani bakak kol khabilan kaki makhluk kaki makhluk ora ditekani pokoknya duit panganan langsung nake koper di waruk-waruk kancane gagi-gagi ingin pencangkan politik. Ya, gue akhirnya malah membosok di koper. Ini gue uang pelit. Aku ngantar tekan rumah barang, gue rumah tangga pelit. Rumah tangga pelit gitu ya. Gue rupujimu rumah anak mangan. Neng, apa gue neng mejo makan.
Gadeng wis didasari wong pelit. Saka padha pelit ngan rumah tangga barang pergi. Owe mangan ro anakmu ro bapak ro bojomu. Ning meja makan. Saya meneh ro wong kucing wis dipeliti kok. Owe mangan pindang. Kucinge ning ngisore apa kuwi? Meja iki mam. Kucinge kok ora dinai-nai to aku ngono kuwi. Gandeng wong pelit. Wes kucinge mengharapkan. Wes gak apa-apalah. Kepalanya pindang itu nanti mungkin tidak jatuhkan. Mantap ditunggu kucing nengi sore apa kui meja ora ditibani. Nah, saking wangi pelit dikeremus dewe to baru wangi kima. Terus akhirnya kucing kima wes ndak apa-apa duri-durine ya ndak apa atau buntut ya buntute. Nah, akhirnya buntute durine dikeremus dewe dinake kucing we eman-eman. Oh, santri amusin tenan ya menunggu jari sapa kima kucing. Wah, ake wong pelit ya saya menunggu terbawa nanti bisa sampai di rumah. Niku mula teng ngriki min khaki laitala wa khaki fauki aja ndak dadi wong sing pelit. Ya periwayat lan ing dalam riwayat pasukun mongko iku medhit sedaya mutaun kan den turuti medhit sing dituruti pelit sing dituruti belas pokoke anane iman wae kaya bukulun tegese medhit yuti uhu kang anut hu ing bukulun sapa alisane manungsa manungsa seikut medhit iki mau amalau kana ana pelamun ana abu kru medhit iku mau jidan mau jepina seing dalam ati wari mutakin kang ora den turuti walaya kunu mongko ora ana apa bukulun iku mugulikan ngurusak jadi nek medhit iki mau ora dituruti dadi lomo orang rusak ya ana kaisine bukulun iku minasi pati sudah saking pira-pira sifat ala dimatikan tetap linasi maring nafsu jadi medhit kuwi kapan saka nafsu saya iso diilangi ngerusak rusak banggane rusak ikini medhit contoh ini mana umpamane iki kan umpamane bujur kan dani ki wong kaya tapi pelit umpamane wanda omai wah kerbusi dhuwur kae ning pelit ning suke wah suatu saat akan atau mencuri mana yang pagre kandang itu mau uang polis kan atau mencuri naik pasir kan Irsa tahu enggak maling enggak malah terusin mana naik sebabnya apa terus masuk di situ lainnya yang ngerti terusin curi saja ngono malah sebabnya apa orangnya pelit umpamane ngono bahwa lan hawa nafsu mutabaun kan den turuti hawane nafsu niki ngadi turuti wayahe ngaji dolan nang mall, nang pantai, nang jinduk, sik nguri kaya biasane ta nang pantai ora. Tenane. Dulan wae nang mall wae. Wae. Mau wae nafsu sing dituruti wae. Ane jinduk ming pamite mung dadi blonjo sing peni, ning jebulane teng Mayapura. Amun seneng wae. Cara nang ora beda malam luwi
kapawar dewe ana pamite teko ondo ya, paling ora salah mandro yaine terus mulai salaman seko mulai salaman gue cak pondok wadon malah ape-ape rakitan pamite ya iki mau hari nempeli tekani Malioboro ini nek jalanan wah ape malah rap ape belas ya kagak ya semara ya kagak diri ya menuhi jadi oh jadi nut nafsu imam nuruti nafsu masya Allah rakok bernaji karena perangnya tubuh panjang kaya nabi yang nanti kaya bener apa gue turunnya uang kosa gimana tak pikir-pikir gue turun betah telung jam digelitak kaya ngono ya meremen aja nek ora kosa kaya ora turun ya ngene iki gue turun betah rong jam wong kon ngadani jam siji setengah loro ya ya turun meneh ini gue masya Allah jadi ini wahawa mutapa ojo ngantar nafsu ini gue mimpi pol itu kesenangan itu ngerti ini nah, iru bapak isampian ibu isampian ngalem kali pulau kok bener nih gue kandanya anak pulau bangun gue soalnya napa anak ke ono mungkin duluan niku ma ing barang yak muru kang perintah wa ing mabi kelawan ma apa hawa hu hawa nembang jadi perintah hawa nek ngarep seneng terus kon rekoso sithik nemo wa ijabul mar'i lan oleh gumunake menungso binafsi kelawan awak dhewe ning wong mar'i nomor loro siji pokoknya perkara merusak nomor siji pokoknya pelit sing banget nomor loro nuruti nafsu nomor telu rumangsa awake dhewe gedhekke awake dhewe supaya orang lain kihiran padaku aina dulu tegese oleh ningali menungso ilai gamaring awak diwene bingani kamali kelan kahanane sempurna akulah yang paling cantik akulah yang paling ganteng ma'anis yani nikmati lai ta'ala serta nilali nikmati Allah ta'ala enggak tahu dia bisa di alam kita sekolah nikmati Allah bukan karena kamu wama amni dan indah jatah ini ngamanakan minjawa liasang ilangin nikmat wa amat daro jatuh anak pun utai terpira-pira tingkat wa ibsa usalami mongkaikum lahir aki salam muncara aki salam ayo itu mau setelu wese gitu nek wa ibda usalami mongko ikum lahirake salam ibda harus salami tegasing lahirake salam benar nasi antarani menungso ya antu salima kalian taulu salam siro ngalaman ingatasi wong ngarep ta kang waruh kang kena siro hutim wong waman lan wong lan takrib kang ora kena siro hutim wong muncara ke salam, salam mari wong sing dikenal utawa ora. Ning mi aja milih, kena cewek mau ului salam kang ato. Assalamualaikum, kui salam sekenal utawa seora nganggu iki tok engko mbok pilih secewek cewek ului salam. Mboten pareng ya kang ato ya. Urine kang ato sinten? Ya wa'id amuto amizan ni cici ulo salam wa'id amuto amizan wa hake panganan lido ibi maring tamu ne ono tamu pak ne panganan sak duwe ne
Selagi tangga kecambung-cambung arti pojok duwe ini minggu kuih. Terus apa-apa nong, duwe panganan-panganan. Wajah ilan wong tangalai. Wong ngelai ku nyono panganan. Saiki dongolek ape to nyono panganan ini. Wajah ilan wong tangalai. Wasolatulan solatunan bilali ing dalem tiga waktu bengi. Warna sukali kita menungso geniamun podo turu podo bako turu sholat tinggal waktu ini uang bong podo turu sampai antangi diwi hai tahajud juga saya tahajud wijau bilali ing dan tengah-tengah bengi nah tahajud dan uang bong do turu kue tangi diwi kala koplatinas dan tingkah lali ini menungso-menungso dengorok apa sampian tangi bila lagi nami yang dalam enak itu menungso dengorok enak turune enak sampian tangi diwi surat dua amal kapara dua anak perlu dan pira-pira pengebul dosa iki saya bisa ngebul dosa ayo alati tegesi perkara ada dua kangku tengah dati aladi ikatam kuwayan tong lebur apalagi apati ada yang dosa diri yang kini bisa lebur dosa luwe-luwe dosa diri iki apa Pak Isbahwe wudhu ini mongkak iku nyempurna ake wudhu bisa barati yang dalam waktu banget adem. Waktu banget ya adem itu sempurna nih wudhu sunat-sunatnya dilakoni bisa ngebul dosa aneh pas sumo kira masalah tapi pas covid pas adem ibad hata ini kan pada lorone jamu sabrotin kan jamah sabrotin jadi sabarotin ibad ini kan wajah pasau ke pasau ke pasu kunin mempenuhi syukun mati terakhir jab serotin kena ayat mamul wudhu itu kesenyempurna ake wudhu bila waktu sudah dibagi indah waktu banget ya adem ya ya tiap kalian tau melakoni siapa wong bisunani kelahan sunat-sunat wudhu waktu adem sunat-sunat wudhu dilakoni anak waktu semua enak juga ada esok-esok jamaah subuh hujan hujan luwe-luwe neng daerah neng Temanggung waktu adem banyu nyes niku ya we kau nyempurna kali wudhu sunat-sunate wana kula adami lan ngalih pira-pira dilamaan di sikil ngalih ila jamaah di maring sholat jamaah aku bisa ngebur dosa diniati saya dari pondok kau jangan tak ngelewaki jamaah neng pondok ngelewaki jamaah apalagi di rumah wah ya, jamaah di katake ngene neng pondok biasa jamaah neng rumah insya Allah son jamaah ai ila sholati tegese menyang sholat ma'an jamaah di sartani jamaah jamaah aja anda lewat lagi terus nama loro iki di rumah ke bor sama bor nah nama loro isa lebur disa wanti daru sholati lan nunggu sholat bakda sholat kita usai sholat nunggu imame sholat munggah sausai kue sholat sunat oh coba suwet malam imame ramunggah munggah kau mati saja kau murid terginas tenangnya kue nunggu imam kue pahalanya sama dengan jamaah jamaah inti dari sholat pada sholat malah ini pesan-pesan rendeng salah pihak tenanannya ini menunggu
karo tengah jam sak jam ane kowe. Ah wis lagi wira ono. Wis nek nunggu jamaah. Nunggu nek pahala tersendiri. Yusaliyah supaya sholat apa wong ha kelawan sholat wil majidin dalam masjid. Nah isra ya panggonane sholat kuwi masjid. Kami turulan iku padane masjid. Apa wana musola aula langgar. Inti daru kuli khairin utai nunggu saben-saben kebagusan gak apa. Nunggu ngaji, nunggu wae ngaji. Sek mulang ora teko-teko. Biasa. Sek mulang ora teko-teko. Nunggu ngaji kuwi padilah. Malah si nunggu kuwi si mulangi kada jamaah si nunggu ora sing makmum malah imam si nunggu santri modern dongera ora si nunggu kuwi makmum nek kene salafiyah iya kan kuwi si nunggu kuwi malah imam. Wena isi mame wis takbir lagi regutu-regutu. Wis model pengurusi Pak Asatite dari ngelului. Aku ya Pak Asatite, Pak pengurusi, Pak Pancen, ya santri. Ini ya kabar. Ya makola duta si aduh. Ba makola duta si aduh. Utai pengendikan kaku yang sama. Kala jauh sapa Jibrilu Jibril ngalai salam. Ya Muhammad, ya Muhammad, Ais uripo siro ma emper ma cita sakarpe sakarpiro. Ini Ais uripo siro ma perkara cita karpiro. Ya Muhammad uripmu sakarmu. Uripo sakalmu wa inna kamu kosa jenis sirah kumayidin bakal mati. Uripo kamu tiba sakalmu tapi nanti kamu akan mati. Di anak akhirnya kaya kalau setunya akhirnya urip iku mayidin mati. Akhirnya urip dia mati harapnya apa benar. Wa abib lan jemeno siro. Kamu itu cinta Allah. Man ing wong sita kang karep siro. Kamu cinta kang ada pada seseorang yang semen sepenuh cinta. Tapi pak inaka monggo setune siro. Iku mupari kuhu misah siro hu ing man. Tapi ketahuilah siapa yang kamu cintai bakal akan bisa. Padamu sekarang cinta sedikit semati akan bisa juga. Orang tuamu temanmu akan bisa. Aimu pari kuman tegesi wong kami sayi wong sita karep sira bimau dikelan mati. Wa malang lakono siro maing apa sita karep siro. Aku ngelakono no karep muwono. Bendiro neng motor karep mu. Tapi pak inaka mengkosi jenis siro. Iku majibun batan dan wales di kelana. Tapi ketahuilah semua akan dibalas. Li anak ibadah kelana sujuni kawwa iku mah. Yun dan walas bi amalihim sapa ibad bi amalihim kan bira-bira ngamali ibad ini khairan lamun ana apa ngamali iku khairan bagus wa khairan mongko utawi pembalasane bagus wa insan lamun Allah wa sar mongko walusi Allah sakarepmu saiki nek ngono
Walmakola doa siro duta wiwe pengantikan KKP 10 kola ngantiko sopo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi ngaparin utai telu piro-piro pantan pantan ki rombongan telung rombongan yudi luhum iku ngaup-ngaupi padha rumayungi hum eng salah dunapar sapa Allah Gusti Allah tata diri arji enggal wisare au-au pengersane Allah yang maladilah enggal inane ora ana iyup-iyup iku maujib ila dilu kejaba iyup-iyup Allah wong telung rombongan iki bakal entuk payung di dalam waktunya tidak ada payung. Kapan itu ayam kiamat di kesendam di no kiamat si jisa posek pakai untuk payung ni mau amutawadu suci wongkang wudhu wimakari ayah waktu rekosa waktu adem kan wudhu jam umak rohin jadi jamak ilapan mak rohin makari mau ibad ke mimi warohi ibi awkati masyawati tegese dalam kira-kira waktu rekoso waya utawi waktu rekoso iku awkati badi kira-kira waktu ne adem asidi asadi di kangkangan waktu adem panwudu sing sempurna waktu bakain ke iyup-iyup Allah indah jinane iberana iyup-iyup wa ma'asilan wa tamlaku ila masjid di marim bira-bira masjid wa ma'aku ni panggunani sujud bidulami indah bira-bira batang waktu subuh kan melakuli adri bisolati rona arai sholat ma'al jama'at di satani jama'at dari kamar yang paling atas sana paling jauh turun untuk jama'at terus wisi itu iup-iup wa mudimu jailan wongkang awet pangan wongkang oleh wisi iup-iup wa makolatu katiata asaro utai pengantikan kang kaping sebelas iku kila den ngendika akan den tako akan di Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam di ayu sa'in krono njinjine suwiji-wiji kita koda enggak desakan enggak apa punya ya ngalap ka ing panjang sapa Allah Gusti Allah khalilan ing kekasih Nabi Ibrahim panjang kok dadi kekasih Gusti Allah khalilullah ni masalah napa kala dawuh sapa Ibrahim bisa lah tapi aja sebab telu pira-pira perkara kula dadi kekasih Allah mergo telu perkara siji apa ihtar tumile sapa ing sing amrullahi ta'ala yang perkarani Allah ta'ala ngala amri wari ngara akan ingatasi perintah lihani Allah tapi deh perintah Allah ngara akan sa'liani perintah Allah jadi waktu ini surat ya surat di perintah Allah perintah manusia tak karek ke apa? Perintah manusia kon garap iki secara daring dari dosen jami waktu ini jamaah milih perintah dosen apa Allah Ibrahim milih perintah Allah wes perkara perintah manusia belakang wih Nabi Ibrahim pertama kira-kira kan rusak milenti. Tapi nuskaten dan enggan cici nusa mahtar tatu ramile sapa ijun amra weri
yang perintah liane ngalah amrilai ta'ala ngereake nyatase perintah Allah Ta'ala. Jadi diperlukan tenanan kaya ta sholat niku samu barang perkara ora wayah dhuwur jamaah wis kami karek munggah wuh angre wis sepatu orang soalnya di kampur dan kampus waktu waduh kaya-kaya tidak mengenal jamaah sama sekali. Nabi Ibrahim nyara agar sentang itu wama ah tamam tu lakura prihatin sampai sun kanjeng Nabi Ibrahim dikira Allah ke Nabi Ibrahim santai ora prihatin bimakan barang tak kapal akan nanggung sapa Allah kita wali malik insun Allah terus kesehatan sisa aimah tegesi barang untukan dikuning sapa insun ya amri mah kelawan perkara ni barang tak kamala akan nanggung sapa Allah kita wali malik insun minah rezeki sange rezeki santai masalah rezeki. Nabi Ibrahim untuk itu dipilih oleh Allah. Jadi enggak saja dipikir mengkerjaan. Wong kono kira orang kita kemondo harus nyambi kuliah wong kono luwe. Kalau mondo kemikir ke sesuatu kerja apa lu yakin ini kalau Gusti Allah gue kurang. Dengan Nabi Ibrahim semua rezeki ditanggung oleh Allah. Ngono Kang Ersan. Jadi enggak seperti kantor-kantor pengamun dan nikah belum bisa kerja. Itu berarti orang pasar kepada Allah. Enggak seperti Kang Ersan. Kang Ersan nikah ya siap. Belum kerja kamu tidak apa-apa, semua ditanggung oleh Allah. Hanya yang mau dengan aku belum ada apa-apa masalah. Tapi masalah rezeki tidak usah mikirin sesuatu kerja apa. Oh saya butuh kuliah. Ngono wae tidak usah sesuatu. Kuyo mikirin buat perkuliahan yang bisa berasa. Mulai kepinteran ini wae. Niku wama ta'asya itu lan ora mangan sore sapa ingsun Nabi Ibrahim kerasa mangan dahar sore ima akal tu tegese ora dahar sapa ingsun waktu masa ing wektu sore wama ta'asya itu lan ora mangan esok ingsun ima akal tu tegese ora mangan esok ingsun waktu wadai, ini kemasya Allah. Waktu wadai, ini waktu esok. Ilama adai, angin serta tamu. Jadi, Nabi Ibrahim, burung mangan, rumah no kancane. Baik itu esok atau sore, mbok bilang dino, rumah no kancane, burung mauda. Persis kaya kan esatnya. Saya saat ini harap mengalak menjahkan jalan-jalan. Wajib ibadahnya. Nabi Ibrahim demikian. Irama ruwiyah dan cerita ke apa anak usaha dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Sopo Ibrahim, Nabi Ibrahim ini cerita dekat Nabi. Ibadahnya Allah Sopo Ibrahim ini yansi. Melaku-melaku coba Ibrahim mainan insaf mil. Nah, bahasa Arab. Nah, apa boleh melaku diri jelun. Nah, melaku-melaku coba jalan-jalan dia lah. Jalan dia apa maksudnya? Bahasa Arab itu tarik. Aja tarik-tarik, aneh sih tarik-tarik dengan negeri orang. Tarik-tarik ini jalan-jalan. Aneh di tamasa, gue ngomong.
kaya apa kuwi? Kaya neng dalan aja ana dalan hati-hati. Hati-hati ki amal apa cara hati apa? Kalbun. Kalbun kok di bahasa de Indonesia jadi kalbun-kalbun. Awas hati-hati kalbun-kalbun ya salah. Apa ikhtiar? Nggih hati-hati. Ibrahim aku melaku sak mil sekilo pak mani au main laini ke udah orang mil lito labin krono luru lito labiman krono gulik wong yakulu kemangan sopaman mau jatane Ibrahim mangani salam masya Allah. Nabi Ibrahim kemangan gulik seukon kemangan sekilo rong kilo gulek kumpang jamanan itu persis kaya sambian lah dan sambian mah dulu ini gila alma kola tusanya di asar utai pengendikan kang kapeng rolas kan batu hukama isda sangking hukama ae ati bae kulupi segese kira-kira daftare ati salah satu aja aku telu kira-kira perkara iku tu paliju bisa ngilangaken apa salah satu aja husosa ing susah telung perkara iku ngilangkan susah bidome wene kan dewasa demah ngene ae taksi ku tegese ngilangaken apa salah Al-Huluma Ijizah susah bisa hilang mergo telung perkara siji apa zikrullahi ta'ala siji zikir ing Allah ta'ala biayi sifat in landidini sifat kana kanat anapa sifat ka'anjakula kaya yenta moca sapa wong kasiran kali akan la ilaha illallah wala kaula wala kuwala illa billah menghilangkan susah awil benan munajati buta kelawan munajat bebisik hape-hape nan karo Gusti Allah maksudnya piye hape-hape nan umpamane tengah bengi jam loro kabeh do turu kuwi ya Allah kulonjuan, arti berarti api-api nanda Allah berbisik munajat ke Allah ini lagi susah kaya kula kaya kaya yang tak ngucap sapa wong ya mugi hidatkan nulungi ya mugi saku lima hu hidatkan nulungi saben-saben wong kang susah kula susah Gusti ngopo pacar kula direbut kancane wah pamane ngono kuwi susah terus nada mundang-mundang sapa wong buat mubis waya mujiba kuli mutore hidup dan kanyum badani saben-saben wong kang banget butuh ya Allah panjenengan ingkang nyembadani dateng tiang ingkang sangat butuh da'a nyuwun sapa wong boten muji waya kaliman hidakan aris ngalakuni dihakuate ing ate saben-saben wong kang duweni apa kuwi penjaluk masalah azahu kang duraka sapa wong utengake kuwe ing alim waya Gusti kula niku tiyang ing sial engkang aku aten sial ngeten boten caket ngeten gagal mekulon nyuwun Gusti
Waya ko iman lagat angker kang simeneng. Iki payati kelan kecukupan. Liman mariwong ataro kang milih. Wofeman. Narasinya pengatasi dinyani wong. Ya Allah, as'aluka nyuwun kula kaing panjenengan agusula ing tumeka ilang mamaring barang la asilu kang ora bisa tumeka kula ila dimarima ila bimaunatika kejo kelawan pitulung panjenengan. Ya Allah, kula arepe daftar kita mereka kok ditulak terus kula mboten saged dumugi kecuali pitulung panjenengan kula nyuwun dipuntulungi sepatutnya di kalau daftar kini kau ditampi daftar kini di eneng takun jalan nak ditampo rupamane ira bima unatika wadab ama lanula ibarang lakutiku kangura kuat kulo dapahu enulak ma ira bikuatika kejebuk kelan kekuatan panjang. Kula badhe nulak perkawis niki boten saged Gusti. Kejawi saking panolak panjenengan. Wa aluka lan nyuwun kula dhateng panjenengan khairatan ing kesaenan. Ya endan apa ing dalem khairat. Afiatun utai waras wa afiatan lan waras piha ing dalem afiyah khairatun utai kebagusan kalau nyuwun waras ini sing ape birahmatika kalan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin walika wa awliyaihi lan tetemu pira-pira wali ini Gusti Allah minar ulama ibayani sange wong-wong alim wasolihin lan wong-wong saleh wa kalamul hukama ilan dawi pira-pira wong alim hikmah ayya Allah dia dulu tegese perkara ya dulu kanu doakan sapa hukumah ngala khairi dunya ing ngatasi bagus lorone dunya wa akhirat ilan akhirat wa akhirat ilan akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu ayo men kok terus ya direka saya tetap kita dulu lah pokok menawar bisa jam setengah lalu ya kan ya terus wa makolat utari satu asar utai penghentikan kangkaping terlunas hari kasan pasri sangi kasan bisri rojawani wawa utekasan misriku min akabiri tabi'ina dasangi wong gede-gede ni poro tabi'in ngendikane kasan misri man utai sapane wong kula adaba ora ana toto kromo iku maujud lau kedui wong ma'allah sartane Allah wa ma'al khalki lan sartane makhluk ikulah ilma ora-ono ngemu iku maujud lakotin wong yukta tukang den wilang-wilang apa bingan wong kok orang ditetap romo karo Allah orang ditetap romo karo manungsa itu wong radu bingan contohnya biye orang ditetap romo karo Gusti Allah sholat iwe. Nah, saya ini ketemu saya ini menjeninya. Aku harus ngelaki ya piye. Orang ya ke piye. Sandangan ini gue sholat ini mau jadi tata kromo. Masuk lambi, kaos, diwar, dilate. Lambi ini nak isoki, dia juga nganggu paling murah panjang. Lengen ini. Terus nganggu kaos, ya ana tulisane gagadu aja di musola kadang-kadang wong desa kae malah kaos katon 72 aja di wes ran di tata kromo karo sholat ana saya di campondo almusin sarung iki ana gambare wayang barang kuwi
aku karo sholat ini gambar wayang apa rasa Allah tenang, ada tenang gambar wayang karo gambar gunungannya wayang jadi gunungannya wayang ini gambar wayang pantas rasa Allah iya sah-sah saja jagadu biasa-sasa jaga diri bodoro atau mencari matamu jadi saya mau cari aduh harus dilakai mataku ya Allah ini ku sarung saya ini loh ya ada ganggu mana ada sarung saya tulisannya M.O. waduh ini ngurinya M.O. ngetok-ngetok kele M.O. Jadi si orang barang ya kon NO. Ini dia ono. Sejak itu si wajahnya presiden Jokowi ini kopi. Dia ya ya kena sah tapi rasa ada. Tentang promo ini kuliah di negeri kiri. Man la adapa lahu ma'allah la'i ma'lam bodoro dengan rambi dengan mula dilatih rambi ini bersolat jadi yang panjang jadi biasa kita mencekat biasa kita mencekat ini pondok ini ngomong dibiasa ke kaos bahkan orang rambi jadi ditata promo dan jadi itu tiap wisuda ya wisuda iki tiap tahun iki tandane nek calonan iki tata krama dinae serban. Ketika diberi serban untuk wisuda, itu dodone endi ngono? Kok didone apa ya? Ya tata krama kalungan ditambah ganjaran to. Indung serbane ketara kelengkapan tandane. Niku dah wadon ya kudu nganggo tata krama. Tata krama Allah lan tata ning makhluk. Kita ecah pondok anggaran di tata krama. Mlakune dibelajari dari rumah. Dari pondok. Ruang tuane dibelajari basa. Kampur wis basa apa urung ro bapak ibu. Kampur. Ayai. Ya, dipelajari basa karo wong tuane. Terus wa mangan sawetara sapa ni wong sabro kang ora ana sabar iku majur kadhe wong ngata kamuli balaya ing atase nyonggo pira-pira coba manusia itu pasti ada cobaan ketika hidup gue cobaan besar atau kecil pasti ada cobaan gak ada manusia hidup tanpa cobaan buat wong sukses kan pasti melalui cobaan yang berat nah ini wong sing sebar ing atasnya cobaan wa azal khaki ilan uleng lara ake makhluk oh kue digawe rekoso karuniane kue sabar di nengke karo kancamu kancamu kowe mau dhewe rombongan kowe ra duwe dhewe rumangsa diasingkan kowe mbok kowe sing salah mbok rombonganmu sing salah ning budine kowe ra duwe kanca pamane ini kowe sabar wa lama sakote ijtina bil ma'asi lan kelawan lan ing ngatasé payah ngedohi pira-pira maksiat. Ngedohi maksiat iki rekoso tenang. Karo apa kuwi? Karo nglakoni perkara wajib Allah isih rekoso ngedohi maksiat. Niku wala ada fadilan ing ngatasé nglakoni pira-pira bodho. Wong sing ora gelem sabar ing atase coba cobane saka Allah uta coba melalui disemiti wong kok ora gelem coba ladina
Mangga ora ana agama iku maujud kedhuiman. Berarti wong iki mau lambe agama. Masya Allah. Yutadu kang den wilang-wilang apa bi agama. Paman lan kota sapane wong lawar akan orang duweni wirai sapa man lau kasiwa ani makari wis saking pira-pira perkara karo wa syuhati al pira-pira perkara karo syukat la jumpa iku ora ana pangkat iku maju kasiwa. Jadi wong kok meluatan ngawur dan masalah wirai bojo wirai siti ini wirai siti nek santri ini nek mangan yo cepo yo ngono kae meskipun kalah ya, apa mana harap apa mana syukur santri ora pantes mangan koyo ngono kae nek ora arep supaya, supaya wirai wirai jogo terantung ngono demi permasalah apa gue ini raju pak orang ono mantan kasih kemajut rasa firman ya gue jadi wira itu supaya dibutuhkan aja asal enak aja asal murah wira itu dibutuhkan oh santri kok mangane kaya ono podo karo di santri nah Aila mata baca, tegese ora ana pangkat iku maju kadiman. Wong ki mau akhire disepelake karo wong kono. Warunge wis nyepelake kok karo sampean. Nah, kuwi otomatis. Harganya tidak ada. Lawu kadiman, ginda Allah ana ngajane Allah. Wala korbata lan ora ana keparek iku maju kadiman. Inna Allah akan dekat dengan Allah sulit karena warungnya gimana mangane sandangane kudu wirai leman lawaroka layu balahu perlu digulai wirai gimana wal makola makola turobi ata asaro masarota ucai pengantikan kakaping 14 Rupiah dari wajahnya Apa anak roh jelajah diri wong lanang Nil Bani Israel sanggeng Wong Bani Israel Iku koro jamat di separoju Ila terapi ilmi maring gulek ngelmu Ano wong Bani Israel Gulek ngelmu lungo Wabala komong kotu mengko Separoju Dalika il mengkono-mengkono terapi ilmi Nabi Yahum yang Nabi ini Bani Israel Malik Salam Kepaduk karo Nabi ini ya Iki sinta gulik ngamu ini Bapak Atta mau kongutus sopa Nabi Ilahi maring rajul Bapak Atta kumapa sewan sopa rajul Hu yang Nabi Alayhi Salam Lahu maring rajul Airi dalika rajul Tegesi mengkona-mengkona wakanan Ya patahi patahi bucanom Ini sedunia ingsun iki semulang Terus bucanom ki mau rojo mau diarani canom Akan dari ya Ini sedunia ingsun iku ayu duka Mituturi ingsun ka ingsiro Isalah tati kisarin kan telu piro-piro perkara Biaiku tetep ingsun salah tati kisarin ilmu awalina utengah muni wong-wong awal kabeh walakinina wong-wong akhir kabeh takkan jadi telung perkara itu ngamuni awalin wakirin ayak bika tegesi nyukup bika insiro apa dalika mengkono-mengkono telu ya telu iki nyukupi maring suliramu khafi wa tiosiro Allah yang kusya Allah bisiri indam tingkah samar Wala'ala niyatilan tingkah ngadeng Aib ikali kofa'i Degas indalam tingkah sama Anina sisa kemanusia Wadiyo mari Allah Indalam ketika tidak ada manusia Rafi kali duhuri Dan indalam tingkah anane Indahum Indah sertani manusia
We dijogo pedoro Allah siwaktu anda berada wa amsikran ngekero siro joko siro wa amsikran joko siro lisanaka ing lisan siro anil khalki sangke makhluk lisanu jaganan lisani minang bahari mau lisani minang bahari mau macam nah latak kuru ojo mudang siro hum te manusia ila bikoirin kejepokan bagus ojo nyeluk wonge kejepokan mudang singape kama kalu kaya oleh dawe sapa ulama man utai sapa nebong iku berbara ngebaki sapa man anasa il manusia nakhalu mongko ngebaki sapa wong hu iman jadi ngebaki nacat-nacat maksudnya ngendaknya maka dicatat-catat gini wandir rani ngalono siro hub jaka ing roti niro rani ngalono maring rotimu ala ditak uluhu kamangan siro hu ing roti kataya kuna singgono apa roti Aidari kabut juta kesemang kono mangkono roti kumina kalali tetap sangking kalah. Bagi nak idin mangko endam nari kane iki tak kudu mangan siro buteng roti. Wa ila namun ora kalah wa tak kudu mangko ojo mangan siro buteng roti. Ngantek sehingga apa sing wira iki mau pangananan jeneng arep kalah ora apa coba amuk dimeh enak dimeh neng arepmu dimeh murah aja wiwirake nek ora bener-bener kalah warung ya ngono laundry ya ngono ben laundry-laundry seneng iwa teng pondok ya ben jaga kesuciane aja asal nek kuwi laundry terus ini roti seorang ngerti hukum lalu baik kepiye panganan yang ini warung-warung seorang ngerti hukum dipangan harus santri nah kepiye santri seorang hati-hati ya iso nah itu bangtana amokon dikah sopawak al-fata ingnam nani puru jisangnya metu ila balatin maring negara akoro kambena lito labir miwes nengomah wae daripada kemanganmu mondok manganmu rapor-rapor kalau alwong neng omah iwong Bani Israel ini bang mondok manganmu ora diteliti ini maksudnya bang tanah abata mongko nyegah sebawa abata ini enggak usah keluar enggak usah saringanmu sekarang ngani huru jisa kematu gila balatin maring negara akoro kangunan Rito labil emi krono gulek kamu diam saja di rumah daripada di pondok mangani mengawur wallahu a'lam bishawab enggak usah suwe-suwe ning adani wong utani suwe terbuka tak kepali ngono kan kan marah jam kira ning adani Allah la Muhammad.